Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin oseng-oseng pepaya. Oseng-oseng pepaya ya, oseng-oseng pepaya. Ada udang gremut, cabai, bawang merah, bawang putih, dan tidak lupa kecap bango ya. Kecap favorit saya, kecap bango. Jadi kita gongsong dulu bawang merah dan bawang putihnya. Buka pintu dulu. Kita gongsong sampai kuning ya, sampai warnanya kuning wangi, baru kita masukkan itunya, apa, udang gremut. Kita tambahkan minyak sedikit, kurang minyak, kalau kurang minyak enggak enak. Dan biar mateng dulu ya, urang kecilnya ini, urang gremutnya biar mateng, tercium aroma wanginya, baru kita masukkan cabai. Biar wangi dulu, aroma udang gremutnya biar wangi. Terus kita masukkan cabe ya. Nah, ini baunya sudah, aromanya sudah tercium wangi udang gremutnya. Baru kita masukkan cabai. Cabai mah tergantung selera ya. Saya kasih 7 biji. Tinggal nanti kalau sudah setengah matang kita tambahkan garam, gula, penyedap rasa secukupnya, juga kecapnya secukupnya ya. Nah, ini sudah saya kasih kecap, penyedap rasa secukupnya, gula ya. Saya kalau masak tidak lupa ada gulanya juga. Jadi masakannya sedap, asin, manis, gurih. Semua terasa tuh. Cantik guys, matang. Saya enggak suka terlalu matang. Nah, sudah matang. Cantik banget kan warnanya. Mantap, Rek. Masakan Aremanita.
sudah matang, oseng pepayanya ya, super cantik, enak, sedap, asin, gurih, pokoknya semua ada rasa di sini dan super mantul pokoknya.